Bali United kini hanya membutuhkan satu poin lagi untuk mengunci gelar juara Liga 1. Bali United semakin dekat dengan gelar juara Liga 1 setelah berhasil menumbangkan Madura United pada laga pekan ke-32 kompetisi, Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022, malam WIB. Bertanding di Stadion Kompiang Sujana, Bali United asuhan Stefano Cugura sukses mengalahkan Madura United 2 gol tanpa balas. Sepasang gol kemenangan Bali United kali ini diciptakan oleh Ilija Spasojevic menit 24, dan Eber Besa menit 60. Bali United kini memimpin dengan koleksi 72 poin dari 32 laga dan unggul 5 angka atas Persib Bandung yang menguntit di urutan kedua. Dengan 2 laga tersisa, Bali United hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk memastikan gelar juara Liga 1 dan mengubur mimpi Persib Bandung. Bali United hanya membutuhkan 1 poin lagi karena mereka sudah unggul head-to-head atas Persib Bandung. Dalam regulasi Liga 1 2022, head-to-head menjadi alat pertama yang digunakan untuk menentukan posisi klasemen akhir 2 tim atau lebih yang memiliki poin identik. Terdekat, Bali United dijadwalkan menghadapi Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-33 Liga 1, Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Pada hari yang sama, Persib Bandung akan melawan Persik Kediri. Jika Persib gagal mengalahkan Persik Kediri, Bali United dipastikan akan menjadi juara Liga 1 meski nanti kalah dari Persebaya.